Selamat pagi. Pagi hari ini saya berada di stasiun Pasar Senen, tepatnya di kota Jakarta. Dan hari ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke arah Purwokerto dengan naik kereta api Serayu, yang merupakan kereta dengan rute anti mainstream dan termurah di lintasnya. Kereta api Serayu menuju ke Purwokerto ini waktu tempuhnya lama banget, teman-teman. Sekitar 10 jam, bahkan hampir 11 jam. Dan rutenya itu unik, memutar lewat Bandung terlebih dahulu. Yang dimana kereta api lain ketika dari Jakarta menuju ke arah Purwokerto itu rata-rata menempuh waktu 5-6 jam. Kalau ini malah lama banget, 10-11 jam. Gimana perjalanan kali ini naik kereta api Serayu full trip? Tonton terus sampai habis. Aku bareng Mas Aldian. Jadi perjalanan kali ini saya bareng dengan Mas Aldian lagi. Bareng ya berdua yo. Iya, kemarin habis naik Blambangan terus ki ya, tadi beli nasi. Blambangan dan ini bekal untuk perjalanan 10 jam yo. 13.000 ini beli di depan, teman-teman. Nasi ayam crispy 13.000. Wes di depan Pasar Senen itu. Ya apa Mas, naik kereta dari Purwokerto ke Purwokerto 10 jam. Biasanya 10 kereta jam. Lain itu 5 jam ya. Biasanya kalau normalnya ini just 4 sampai 5 jam. Nah, iki ya, malah 2 kali. Lewat Cirebon. Mm-hmm. Tapi yowis. Ini Cikampek arah kanan lewat Bandung. Oke, kita langsung masuk ya. Yuk. Oke, langsung kita masuk. Pada perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Serayu yang merupakan satu-satunya kereta ekonomi termurah ke Purwokerto dan juga rutenya yang unik nih. Pada umumnya jika kita naik kereta dari Jakarta ke Purwokerto, normalnya itu ditempuh dalam waktu 5-6 jam saja. Nah, berhubung kereta api Serayu ini rutenya di luar nalar dan salah rute, dari Cikampek bukannya lurus ke arah Cirebon malah belok ke arah Bandung terlebih dahulu, membuat perjalanan ke Purwokerto menjadi 2 kali lipat lebih lama, yaitu 10 bahkan hingga 11 jam perjalanan loh. Belum lagi di perjalanan kita banyak mengalah dengan kereta-kereta kelas tinggi di lintas selatan. Dan perjalanan kali ini saya mulai dari stasiun Pasar Senen yang merupakan keberangkatan kereta ekonomi di kota Jakarta Pusat. Bagaimana perjalanan kali ini naik kereta api selama 11 jam ke Purwokerto? Tonton terus videonya sampai habis ya guys. Oke, ini dia tiket saya kereta api Serayu berangkat dari Pasar Senen 9.25 dan tiba di Purwokerto pada pukul 20.12. Wah, ini hampir 11 jam. Gila sih. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam peronnya karena keretanya udah dipersiapkan di jalur 1. Oke, ini dia rangkaian kereta api Serayu yang telah disiapkan di jalur 1 stasiun Pasar Senen dengan tujuan akhir stasiun Purwokerto. Ini keretanya menggunakan kereta dengan ekonomi yang lama ya, yang dimana kapasitasnya itu 106 dan kita langsung bergerak ke depan aja karena sesaat lagi, kurang sekitar 10 menit lagi keretanya akan segera berangkat. Oke teman-teman, ini dia lokomotif dinas dari kereta api Serayu yang hari ini dipakai adalah lok CC-03-9805 milik Depo Cipinang. Lokomotif CC dengan gandar 3 dan 3 roda. Donald 3 merupakan jenis tipe diesel elektrik. 98 merupakan tahun pertama dinas. 1998 dan urutan kelima milik Depo Cipinang. Wah, ini bakal hongeng di setiap perjalanannya. Tapi pada perjalanan kali ini saya naik kereta yang paling belakang. Tapi ya, boleh juga. Nah, ini dia teman-teman rangkaian kereta api Serayu yang akan membawa saya menuju ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Yuk kita langsung masuk aja. Duduk ya si ekonomi 64B. Ini dia 4B. Dan pada perjalanan kali ini kita naik di kereta paling belakang, kereta
ekonomi 6. Ini pakai ekonomi kaca bulat K309330. Kereta ekonomi tidak berpenggerak, mulai berdinas tahun 1993, urutan ke-30, milik Depo Purwokerto. Dan kali ini total Kereta Api Serayu membawa sekitar 8 kereta ya, 6 ekonomi, 1 kereta makan pembangkit, sama pembangkit di belakang luar dinas. Yuk, ini keretanya persiapan berangkat. Ini nih teman-teman, peta rute perjalanan Kereta Api Serayu. Kita start dari stasiun Pasar Senen ke arah Purwokerto. Ini stasiun pemberhentiannya ada seperti Bekasi, Cikarang, Karawang. Terus di Cikampek nanti kita belok ke arah Bandung, Purwakarta, terus ke arah Condong, Cibatu, Tasik, hingga sampai ke Kroya. Nah, di Kroya ini kita putar loko untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Purwokerto. Tepat pukul 9.26 Kereta Api Serayu, tepat sih lambat 1, berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bismillah, perjalanan kali ini aman, lancar dan terkendali selama hampir 11 jam. Atas nama manajemen Kereta Api Indonesia beserta kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Serayu yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Purwokerto. Kami himbau kepada pelanggan untuk tidak merokok baik di dalam toilet. Berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 9.26 dan perjalanan kali ini menuju ke arah Purwokerto akan kita tempuh dalam waktu 10 jam lebih 47 menit dan nantinya akan dijadwalkan tiba di stasiun Purwokerto pada pukul 20.12. Ya, teman-teman nggak salah dengar, dari Jakarta ke arah Purwokerto itu memakan waktu hampir 11 jam perjalanan, yang dimana normalnya kereta dari Jakarta menuju ke arah Purwokerto itu hanya membutuhkan waktu rata-rata 5 jam. Dan untuk Kereta Api Serayu ini rutenya sedikit unik dibandingkan dengan kereta api yang lainnya, yang dimana itu kita harus memutar lewat Purwakarta, Bandung, Kiara Condong, lalu menuju ke Banjar, dan setibanya di Kroya nanti kita putar lokomotif untuk meneruskan perjalanan menuju ke Purwokerto. Dan untuk kelasnya ini menggunakan ekonomi duduk tegak 106 tempat duduk dengan konfigurasi 3-2, dan juga ini adu dengkul teman-teman. Dan Serayu ini merupakan salah satu kereta api yang mendapatkan subsidi terbesarnya. Harga tiketnya dari Jakarta menuju ke arah Purwokerto itu harganya Rp67.000. Wow, murah banget bukan? Yuk kita nikmati perjalanan kali ini naik Kereta Api Serayu, nanti kita disuguhkan banyak pemandangan pegunungan daerah operasi 2. Saat ini Kereta Api Serayu tiba di Bekasi dan langsung berangkat pada pukul 9.52. Pemberhentian setelah Pasar Senen ini merupakan stasiun Bekasi yang bisa juga digunakan sebagai alternatif jika kalian malas naik dari stasiun Pasar Senen. Ini berhentinya tadi cuma bentar ya teman-teman ya, cuma 2 menit. Oke, 10.07 tiba di stasiun Cikarang, dan di Cikarang ini kita berhenti 7 menit untuk tunggu disusul oleh kereta api 7028A Pangandaran dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir stasiun Banjar. Ini baru aja berangkat, udah disusul. Tapi untungnya berhentinya nggak terlalu lama sih. Dan kita tunggu keretanya melintas kereta api Pangandaran, yang merupakan kereta api baru ya.
dari Gambir ke arah Banjar. Sebelumnya ini non aktif sih. Oke, ini persiapan berjalan langsung kereta api Pangandaran dari Gambir ya. Ini berjalan di belakang kita, makanya kita kesusul. Untuk kereta api Pangandaran ini kecepatan maksimalnya 115 km/jam. Sedangkan kereta yang saya naiki, KA Serayu, ini mentok di 90 km aja. Pangandaran baru saja melintas dan ini harusnya kita berangkat jam berapa mas? 10.12 harus. Berarti 7 menit ya? Barusan. Wah ini udah telat 2 menit. Oh ini langsung berangkat. Ayo 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 kita langsung masuk mas. Cepat ya. Pada pukul 10.16 terlambat 4 menit dari jadwal, kereta api Serayu berangkat dari stasiun Cikarang. Dan selepas Cikarang ke arah timur, kita meninggalkan daerah Jabodetabek dengan berakhirnya lalu lintas LAA KRL Commuter Line. Jadi kita udah bebas dari hawa-hawa ibu kota nih. Selamat meninggalkan perjalanan dari ibu kota. 10.33 lambat 5 menit tiba di stasiun Karawang. Dan ini penumpang yang naik di Karawang lumayan teman-teman. Dan ini pas kita datang disambut lagu Manuk Dadali. Wah ini enak banget teman-teman. Dan ini keretanya akan segera berangkat karena udah telat. Ini langsung berangkat dari stasiun Karawang. Harusnya berangkat 10.30. Tiba di stasiun Cikampek pada pukul 10.54. Penumpang yang naik di stasiun Cikampek ini wah banyak teman-teman menuju ke arah Bandung maupun ke arah Tasik Banjar. Dan stasiun Cikampek ini merupakan stasiun percabangan ya. Setelah berangkat ini kita mengambil jalur menuju ke arah kanan ke arah Bandung, Tasik hingga Kroya. Dan jalur kiri itu untuk jalur menuju ke arah Cirebon, Surabaya via Semarang. Yuk, ini kereta apinya persiapan berangkat, jadi kita langsung masuk. Tiba di stasiun
Purwakarta berarti kurang lebih 4 menit dan pas kita tiba tadi langsung bertemu dengan kereta api Argo Parahyangan dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir. Dan stasiun Purwakarta ini merupakan stasiun peralihan dari jalur ganda menuju ke jalur tunggal, teman-teman. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api lokal Walahar dari stasiun Purwakarta dengan tujuan akhir stasiun Cikarang. Nah, ini dia stasiun Purwakarta yang merupakan stasiun tempat tumpukan akhir kereta api atau tempat peristirahatan terakhir kereta api, kuburan kereta api yang sudah tidak berdinas, yang sudah dikonser, terus rodanya udah dicopot juga, terus ditumpuk dan dikubur di stasiun Purwakarta. Bisa dilihat ini, ada banyak kereta api yang ditumpuk dan beberapa kereta api listrik ya, itu di atas. Nah, kereta api Serayu baru saja berangkat dari stasiun Purwakarta. Selepas Purwakarta ke arah Batalarang, kita akan memasuki kawasan perbukitan dan pegunungan alam Priangan bagian barat. Jalur kereta yang kita lewati akan didominasi oleh tikungan, jembatan, dan juga nantinya kita akan melewati terowongan kereta terpanjang yang masih aktif, yaitu terowongan Sasak Saat. Selepas Purwakarta, jalurnya menjadi tunggal dan kembali menjadi jalur ganda setelah stasiun Ciganea. Karena adanya kontur alam, jalur di sini tidak seterusnya jalur ganda sampai pada Larang Bandung. Walaupun begitu, perjalanan di lintas ini tetap menjadi perjalanan yang mengesankan dengan pemandangannya yang memanjakan mata. Teman-teman, saat ini kereta kita melintasi lintas selepas stasiun Cikatung-tung. Jadi ini pemandangannya lumayan bagus ya. Dan di lintas ini itu banyak tikungan maupun dengan kecepatan keretanya sekitar maksimal 60 kalau nggak salah ya. Ini goncangannya kerasa banget, teman-teman, di lintas setelah Purwakarta ke arah Bandung. Nah, itu ya. Tadi itu barusan ada yang Prami yang nganter pop mie, itu ada pop mie 3 atau 4 itu jatuh di sini. Jadi kalau buat kalian yang naik kereta api di lintas antara Purwakarta hingga Bandung, itu hati-hati teman-teman, karena relnya ya begitulah, agak miring-miring, terus pas tikungan juga hentakannya lumayan keras ya. Nah, teman-teman, ini dia puncak kecepatan di lintas Purwakarta Ciganea menuju ke arah Padalarang. Ini jalan di 60 km per jam maksimalnya. Ini teman-teman bisa lihat, wah, guncangannya kerasa banget ya teman-teman ya. Parah banget tadi ya, sampai ada yang jatuh peraminya, kasihan banget. Thank you.
12.07 tiba di stasiun saat-saat. Di sini berhenti kurang lebih sekitar 10 menit dan untuk menunggu bersilang dengan kereta api Argo Parahyangan, rangkaian kereta api Gajayana KA51A dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Gambir. 39. 39 ayo, kereta api 39A. Dan ini berhenti di Sasak Saat. Ini banyak yang jual jajanan, teman-teman. Stasiun Sasak Saat berada di ketinggian 541 meter di atas permukaan laut. Di sini keretanya menunggu bersilang dengan Argo Parahyangan. Ini ada yang jualan jajan, ada yang jualan es doker juga. Wah, rame banget. Yuk kita langsung ke depan atau beli jajan dulu ya. Karena ini pilihan jajannya banyak, teman-teman. Ini dari banyaknya jajannya yang dijual, ini saya mau beli es aja. Kita beli dua, aku dan Boil. Iya mas. Dua. Pak beli dua berapa pak? Dua 10.000. Oke. Es tapi dua 10.000 berarti 1.500. 5.000. Oh pak iso usah Jawa. Oh sama ini. Kape dak? Enak sih. Bojeng aja pak. Pak de mau dua. Nih, oke. Okay. Ada kereseknya enggak? Ada. Oke, okay, siap. Kita beli SAP. Oke, saat ini saya berada di depan lokomotif kereta api Sasak Saat. Jadi di stasiun Sasak Saat ini untuk bangunan stasiunnya itu pas berada di lokomotifnya dan paling depan ini masih mendapatkan peron ya. Untuk yang belakang enggak dapat. Dan kita masih menunggu waktu kurang lebih 7 menit lagi berangkat dari stasiun Sasak Saat pada pukul 12 lebih 19 kalau mengikut jadwalnya. Dan tadi saya beli ini es tape. Ini enak banget teman-teman, harganya 5.000-an. Yuk, mantap. Panas-panas gini makanya es tape. Harganya murah dan rasanya juga enak. Dan ini kita masih menunggu kereta api Argo Parahyangan dari Bandung. Infonya sih pakai rangkaian Gajayana ya. Oke, kereta Argo Parahyangan sudah melintas, kita langsung naik aja ke keretanya. Karena ini langsung berangkat. Kita langsung ke belakang. Rp12.19 berangkat dari stasiun Sasak Saat. Thank you.
Oke, saat ini kereta api Serayu berjalan langsung di stasiun Padalarang. Dan di atas sana itu merupakan jalur dari kereta api cepat dari Jakarta menuju ke arah Bandung. Sekaligus juga di atas juga ada stasiun kereta cepat ya teman-teman. Nah, stasiunnya ada di atas. Kalau kita ini melewati stasiun Padalarang khusus untuk kereta milik KAI yang KTIC ada ya, ada di sebelah atas. Stasiun Cimahi berhenti sebentar dan ini berhenti pada pukul 12.43. Kereta kita masuk di jalur 3 stasiun Cimahi. Saat ini udah direnovasi atau diperbaiki jadi lebih bagus. Dan di sebelah sana ada stasiun Cimahi khusus untuk kereta feeder dan Cimahi yang lama ada di sebelah sini. Selain melayani kereta api jarak jauh seperti Serayu, Pangandaran, Argo Parahyangan, sama Papandayan, juga melayani kereta lokal dan kereta feeder KCIC. Ternyata kereta kita masih disusul oleh feeder dari Padalarang menuju ke arah Bandung. Emang ini yang lebih unggulan sih. Wah, parah teman-teman. Serayu bisa-bisanya disusul sama kereta feeder. Dia kereta feeder KCIC dari Padalarang yang mengangkut penumpang kereta cepat dari Halim Jakarta. Bisa-bisanya kereta kita disusul sama kereta feeder yang jaraknya lebih dekat ya. Ya udah deh, gak apa-apa, ngalah aja. Banyak banget ya jadwalnya kereta feeder di lintas Bandung Padalarang. Dan selain feeder ini juga banyak jadwal kereta lokal. Jadi udah kayak di Jakarta ya, kereta KRL. Udah jadi kereta bosen. Dan ini merupakan kereta unggulan biarpun keretanya lintas dekat. Feeder berangkat, kereta api Serayu juga berangkat. Weng. Oke, saat ini pukul 12.45, kereta api Serayu telah tiba di stasiun Bandung. Dan di stasiun Bandung berhenti kurang lebih sekitar ya 5-10 menitan lah. Dan stasiun Bandung ini merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 2 Bandung. Dan di sini kereta api Serayu berhenti hanya untuk menurunkan penumpang, tidak menaikkan ya. Karena untuk stasiun yang dilayani oleh kereta api Serayu untuk naik turun penumpang adalah stasiun selanjutnya, yaitu stasiun Kiara Condong. Penumpang yang turun di Bandung lumayan banyak sih teman-teman. Dari tadi dari stasiun Pasar Senen, kereta kita harusnya kereta yang paling belakang, tetapi ada satu kereta yang dititipin di kereta api Serayu dikirim menuju ke Bandung. Ini merupakan pembangkit luar dinas yang dikirim dari Jakarta ke arah Bandung. Dan ini dilepas teman-teman di stasiun Bandung. Nanti kereta kita ketika berangkat dari Bandung menjadi kereta yang paling belakang dan bisa digunakan untuk back ride ya. Wah, ini kita lihat proses pelepasan pembangkit luar dinas di stasiun Bandung. Nah, ini udah selesai, tinggal keretanya yang maju. Ini kereta luar dinas pembangkit milik Malang P6407, mungkin milik kereta api Malabar ya. Dilepas di sini dan nanti kereta kita, kereta 6 itu kereta yang paling belakang. Oke, pelepasan kereta pembangkit udah selesai teman-teman.
Ah, ini pembangkitnya udah dilepas dan paling enaknya kalau luar dinas di belakang tinggal dilepas, keretanya mundur dikit terus maju udah kelepas ya. Enak ini kereta kita paling belakang. Dan di stasiun Bandung ini sesama Serayu bertemu ya teman-teman ya. Ini Serayu dari Purwokerto, sedangkan kereta kita Serayu dari Jakarta ke arah Purwokerto. Kayaknya ini berangkatnya barengan deh. Untuk KA251 dengan 252-nya. Dan di sini selain untuk menurunkan penumpang juga dilakukan pengisian air ke toilet ya. 13.16 terlambat 7 menit berangkat dari stasiun Bandung. Dan kereta kita jadi kereta yang paling belakang teman-teman. Pembangkitnya udah lepas jadi udah luas ya pandangannya. Wah, ke ini luas ya mas ya. Ayo gantian. Kau apa ya? Saat ini tiba di stasiun Kiara Condong, pemberhentian untuk naik turun dan penumpang di kota Bandung. Kalau di Bandung tadi khusus untuk turun, sedangkan di stasiun Kiara Condong ini dilakukan aktivitas naik turun penumpang. Ini kita masuk di jalur 7. Dan saat ini Kiara Condong dilakukan pembangunan atau renovasi. Stasiun jadi peron tinggi dan juga ada kanopi. Terus ini juga dibangun skybridge ya. Tapi sayangnya ini skybridge-nya agak panjang dan nggak ada eskalatornya. Ini kasihan banget buat orang-orang yang sepuh yang naik kereta di jalur 6 maupun jalur 5. Ini harus naik ini dulu teman-teman, harus naik terus turun, malah jadi muter kesananya. Padahal bisa langsung lewat bawah, tapi ya gimana lagi. Ini harusnya dikasih eskalator dan lebih gede sih. Tapi ya entahlah, itu kan udah ada yang mikirin. Dan ini persiapan berangkat dari stasiun Kiara Condong. 13.28 kembali berangkat dari stasiun Kiara Condong, Kota Bandung. Ini udah keren teman-teman, stasiun Kiara Condong. Nah, ada gitu, bisa kita cabut. Cabut ya, wis. Nah, amin. Berhenti di stasiun Haur Pugur 13.46. Ini berhenti sebentar doang teman-teman, BLB ya, atau berhenti luar biasa, dan akan kembali berangkat. Ini kenapa mas, kok BLB mas? Gak tau ya, aku nubi. Iya, ini BLB gara-gara dulunya ada kecelakaan antara kereta api Turangga sama kereta api lokal Bandung Raya. Jadi kereta api yang dari timur wajib BLB di stasiun Cicalengka, sedangkan yang dari barat ini berhenti luar biasa atau BLB di stasiun Haur Pugur. Berhenti sebentar doang, habis ini langsung berangkat. Langsung stasiun Nagrek bersilang kereta api Papandayan.
menang silang kita. Wah, gak tahu ya. Padahal yang tahu jadwalnya ini loh. Mas, marah. Oke, barusan kereta api Serayu lepas dari stasiun Cicalengka, dan setelah Cicalengka ini relnya menanjak teman-teman dari Cicalengka menuju ke arah stasiun Nagrek yang merupakan stasiun tertinggi. Pokoknya dari Cicalengka ke arah timur itu relnya dominan naik dan turun, dominasi perbukitan dan juga pegunungan. Dan di sini lintasnya sedikit curam sih, rawan kereta selip biasanya kalau pas hujan. Pas Cicalengka ke arah timur kita meninggalkan Kabupaten Bandung, dan ke arah timur ini banyak persilangannya teman-teman, dan juga kita menikmati pemandangan. Kalau tadi Bumi Parahyangan Barat, sekarang Bumi Parahyangan yang bagian timur. Wah, ini di dalam kereta masih pas siang. Wah, gimana Mas? Purwokerto masih jauh gak Mas? Masih jauh, kurang lebih piro ya? 6 jam lagi. Wow. Jam 8. Ini masih jam 2. Emang enggak umum rutenya ya. Harusnya kalau kereta biasa udah sampai Purwokerto. Nah, ini kereta kita melewati jembatan Citis. Peta antara stasiun Nagrek hingga stasiun Lebak Jeruk. Oke. Karena selepas Cicalengka Nagrek ini pemandangannya bagus, kita abadikan terlebih dahulu. Saya juga nunggu. +23 tiba di stasiun Leles. Harusnya kita tunggu bersilang dengan kereta api 91 Lota ya, dari stasiun Solo Balapan menuju ke arah Bandung. Harusnya berhenti 14.14 dan berangkat 14.20, berhenti 7 menit. Ini masuknya aja udah telat sekitar 9 menitan ya. Dan Lodaya udah menunggu di jalur 1 stasiun Leles. Jalur 1 berangkat kereta api Lodaya dengan tujuan ke stasiun Bandung. Thank you.
berangkat dari stasiun Leles pada pukul 14.28, terlalu 8 menit dari jadwal setelah bersilang dengan kereta api Lodaya. Ini. Apa buat siapa? Davin. Dari Gresi. Halo, mau cok teman-teman. Berangkat dari stasiun Cibatu pada pukul 14.45. Dan setelah stasiun Cibatu terdapat percabangan menuju ke arah Garut sebelah kanan, dan kereta kita lurus menuju ke arah Tasikmalaya, Banjar, hingga Kroya. Dan kereta yang lewat di jalur antara Cibadu Garut ini ada kereta Cikurai, Papandayan, dan juga kereta ekonomi lokal Cibadu atau komuter lain Garut. Tahu dari siapa ini, ada snack banana chip sama dua pop mie. Ya boh, paham wis? Mana? Kayak nawang, banyak siapa yang gelap. Yuk. Kayak wis masuk tuh. Kurang masuk tuh jadi mas. Saat ini pada pukul 15.14, terlambat 4 menit dari jadwal, perjalanan kereta api Serayu telah tiba di stasiun Cipende. Nah, di stasiun Cipende ini berhenti kurang lebih sekitar 16 menit dan akan kembali berangkat pada pukul 15.26. Kita di sini tunggu bersilang dengan kereta api Kuto Jaya Selatan KA259 dari stasiun Kuto Arjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Dan juga di sini kereta api Serayu sedang melakukan percobaan pengereman dan pengisian air. Dan di sini banyak kulinerannya teman-teman, jadi kita berhenti di sini lama sekalian jajan dan lihat persilangan. Nah, ini teman-teman bisa lihat di stasiun Cipende bisa beli makanan ya. Dan persiapan masuk kereta api Kuto Jaya Selatan. Jalur 2 masuk kereta api 259 Kuto Jaya dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Yang jalur 2 ini masuk kereta api Kuto Jaya Selatan dari stasiun Kuto Arjo dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Nah, kereta api Kuto Jaya Selatan ini merupakan kereta api ekonomi subsidi sama dengan kereta api Serayu. Serayu dari Pasar Senen ke arah Purwakarta harganya Rp67.000, sedangkan Kuto Jaya Selatan dari Kuto Arjo ke Kiara Condong Bandung harganya Rp62.000. Sama-sama subsidi bertemu di stasiun Cipende. Ini berhentinya sama-sama kurang lebih 10 menit ya, untuk test rem sama isi air teman-teman. Dan seperti ini kondisi di stasiun Cipende. Ini banyak penumpang yang turun untuk menikmati pemandangan atau suasana di luar. Dan stasiun Cipende ini merupakan stasiun tertinggi nomor 3 di Indonesia yang masih aktif. Ketinggian 772 meter di atas permukaan laut. Nomor 1 stasiun Nagrek, kedua Lebak Jero, dan ketiga stasiun Cipende. Di sini kereta wajib berhenti ya untuk mengecek pengereman karena sebelum dan sesudah Cipende itu tanjakannya terjal, teman-teman. Yuk kita keluar lihat-lihat jajan dulu di luar. Ini banyak banget jajannya. Kita langsung ke depan. Yuk. Jadi bingung ini mau beli apa karena ya apa aja dah, minuman dingin juga ada. Mas, tuku apa? Es coklat. Es kuah ya, jus ay? Jus ay. Yo.
Yuk, kita beli apa ini? Jus aja. Wah, kereta kurang 2 menit berangkat, coy. Kembali 40. Itu aja deh, ada apa-apa. Wah, super cepat. Kembali 40. Ada. Oke. Okay. Wes. Oke. Okay. Oh iya. Yuk. Kurang 2 menit untung kondektornya baru, aduh. Serayu. Eh, kene lho, eh. Kene lho. Enggak apa-apa. Yuk. Wah, mepet banget ini. Kereta api Serayu persiapan berangkat dari stasiun Cipendei. Wah, momen menegangkan ini, untung masih dapat. Ibunya tadi tangannya super cepet, coy. Nah. Yuk. Berangkat dari stasiun Cipendei pada pukul 15.27. Ini tadi beli es. Si ibu yang jualan tadi cepet banget tangannya. Aslinya dia beli Milo, cuman karena ya, aku aslinya beli Milo, tapi akhirnya disamain dah. Iya, ini nggak apa-apa lah. Menegangkan. Dan ini tadi ada yang ngirimin pop mie. Tapi tadi ada kondektor juga ya, kondektor. Iya, kondektor lagi. Sama nongkrong di tempat es kita. Ini ada yang ngirimin pop mie doer. Tadi udah lagi. Pop mie 2 loh, astagfirullah. Ya wis lah, makasih buat yang ngirimin ya. Atas nama siapa, Mbak? Katanya atas nama Bima Suci nama Ismi. Astagfirullah. Ini baru mau makan. Sisi, dikit ngisor. Iya, kalau ada lagi enggak usah diseduh, Mbak. Makasih ya. Yuk. Kena sapa kena wong. Ya Allah, ada 3. Saat ini pada pukul 15.47, kereta api Serayu tiba di stasiun Ciawi. Di stasiun Ciawi berhenti mungkin kurang lebih sekitar 10 menit untuk tunggu bersilang dengan kereta api Raja Jalur Selatan, yaitu kereta api Argo Wilis KA5 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Kereta api Serayu di stasiun Ciawi tunggu bersilang dengan kereta api Argo Wilis dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Ini saya pindah spot di sebelah sini biar kelihatan lebih bagus cahayanya dan nggak backlit, teman-teman. Barusan kereta api Argo Wilis melintas langsung di stasiun Ciawi, Sang Raja Jalur Selatan. Dan setelah Ciawi ini, kereta Argo Wilis akan menanjak sampai ke arah Bandung. Kita baru saja menuruni gunung, Argo Wilis baru memulai perjalanan naik gunung. Oke, ini berhentinya sebentar, setelah bersilang langsung berangkat kembali. Yuk kita langsung masuk. Kembali berangkat dari stasiun Ciawi pada pukul 15.56. Oke, teman-teman. Nah, berhubung tadi di stasiun Bandung kereta yang paling belakang luar dinasnya udah dilepas, jadi kereta yang kita naiki ekonomi 6 paling belakang. Dan enaknya kereta yang paling belakang kalau nggak kalang pembangkit luar dinas atau sebagainya, ini bisa backrest seperti ini. Wah, enak ini, teman-teman. Pemandangan sore hari pada Mas Aljan nyuri di bordes. Dan ini kereta kita baru saja lepas dari stasiun Ciawi. Jadi jalurnya itu lebih datar dan kecepatan kereta api setelah Ciawi ke arah timur ini bisa dipacu di kecepatan 90 km per jam untuk kereta api Serayu ini.
16.13 berhenti luar biasa di stasiun Indihang. Kereta kita tunggu bersilang dengan kereta api Malabar pagi KA7013A dari stasiun Malang dengan tujuan akhir stasiun Bandung. Harusnya kereta kita menang silang dengan Malabar di stasiun Cirahayu tadi. Tapi kereta api Malabar tadi pagi menolong kereta api Gajayana di stasiun Sumber Pucung. Jadinya kita harus ngalah deh. Yo, selepas bersilang dengan kereta api Malabar, kereta kita langsung berangkat. Karena di sini nggak ada jadwal berhenti, jadi kalau udah lewat, ya berarti kita harus naik. Ini terlambat keretanya kurang lebih 80 menit. Yuk, naik mas. Ini ada kereta api apa ya? Pasundan ya? Iya, Pasundan. Jalanan kereta api Serayu telah berhenti di stasiun Tasikmalaya. Maju satu petak dari stasiun Indihang, di sini kita menunggu disilang oleh kereta api Pasundan. KA239 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong. Dan kereta api Pasundan saat ini mengalami keterlambatan, mungkin disebabkan oleh kereta api Malabar yang tadi nyusul Pasundan, terus Pasundannya juga ikutan telat. Saat ini stasiun Tasikmalaya tengah dilakukan proyek pembangunan kanopi ya, atau overcapping, dan juga sepertinya peron tinggi teman-teman. Ini sebelumnya kalau mau naik dari stasiun Tasikmalaya kalau hujan ya kehujanan. Dan ini bagus juga sih dari daerah Bandung Timur, itu belum banyak stasiun yang ada kanopinya. Oke, saat ini saya berpindah ke depan teman-teman. Ini dia lokomotif kereta api Serayu yang berdinas hari ini, Lok Seseda 03-9805. Tadi kita udah lihat di stasiun Pasar Senen. Dan ini persiapan masuk di jalur dua kereta api Pasundan dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Kiara Condong Bandung. Oke, yang masuk di jalur 2 ini merupakan kereta api Pasundan. Pasundan sama kereta api Serayu sama-sama kereta ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk, konfigurasi 2 dan 3. Nah, bedanya kalau kereta api Serayu ini merupakan kereta ekonomi subsidi ya, sedangkan kereta Pasundan dengan fasilitas yang sama tapi harganya bisa 3 kali lipat dari kereta api Serayu. Oke, ini kereta api Serayu persiapan berangkat dari stasiun Tasikmalaya. .02 tiba di stasiun Ciamis. Penumpang yang turun di stasiun Ciamis banyak teman-teman.
guru. Stasiun Bojong 17.15 ini berhenti luar biasa di stasiun Bojong untuk tunggu bersilang dengan kereta api Pangandaran. Nggak tahu BLB atau ini kayaknya silang deh harusnya di stasiun ini ya. Pokoknya kereta api Serayu berhenti untuk tunggu bersilang dengan kereta api 7027 Pangandaran dari stasiun Banjar dengan tujuan akhir stasiun Gambir yang memiliki 3 kelas, kelas premium, eksekutif, dan juga kelas panoramik. Ini keretanya udah ditahan sinyal, persiapan berjalan langsung di stasiun Bojong. Jam 17.32 terlambat 12 menit tiba di stasiun Banjar, stasiun ujung daerah operasi 2 Bandung dan juga ujung di Jawa Barat sepertinya. Ini penumpang yang turun di stasiun Banjar banyak teman-teman. Harusnya di sini berangkat 17.20. Itu lambannya, ini lambannya udah banyak. Basuri. Mas, Basuri. Ada Basuri coy. Dan ini kita tiba disambut dengan ada karatagan pahlawan. Oke teman-teman, ini kereta api Serayu baru saja berangkat dari stasiun Banjar. Dan dari tadi penumpangnya ramai ya. Ini numpuk kursi yang kosong. Jadi saya akan sebutkan untuk kelas di kereta api Serayu ini menggunakan ekonomi dengan kapasitas 106 tempat duduk dan konfigurasinya ini 3 dan 2. Nah, ekonominya ini menggunakan ekonomi yang adu dengkul, teman-teman. Kalau kita berhadapan, ini saya sama Mas Aljan, jadi adu dengkul kayak gini. Apalagi kalau ada 4 orang. Kalau yang di sebelah kaca ini enak dapat kaca tapi enggak bisa gerak dengan puas loh. Ini. Ini udah mentok ini. Jaraknya cuma segini, terus tempat duduknya ini tegak, teman-teman. Terus di sini ada tempat menaruh botol, ada 3. Terus di bawah ada power outlet, ada gantungan buat naruh sampah. Terus ini kaca yang paling ujung, ini ada jendela darurat yang bisa dibuka. Terus ada tirai geser yang model lama. Oke. Loh. Terus di atas ada rak bagasi buat naruh tas dan juga AC-nya ini menggunakan tipe AC rumah atau AC. Ya seperti inilah, 67.000 dapat seperti ini. PSO termurah. Oke. Saya bareng dengan Mas Aldian. Perjalanan kali ini dari Jakarta ke arah Purwakarta 10 jam. Emang enggak umum. Harusnya ada sampai ya, Mas ya? Harusnya ada sampai. Aduh. Tapi ini masih berbanjar. Kurang berapa jam? 3 jam ya? Iya. Kurang 3 jam. Ya wis kita nikmati aja lah. Oke, sekarang saya berada di kereta makan dari KA Serayu. Ini menggunakan kereta makan KMP 308602.
tahun 8602 milik Depo Purwokerto. Yang unik ini ada tempat duduk yang menyamping seperti di kereta komuter atau KRL. Nah, ini jarang ada ya sarana yang seperti ini, teman-teman. Wah, keren sih ini sarananya. Duduknya menyamping. Terus ini ada mejanya di tengah. Wah, ini bagus sih. Dan untuk kereta makan ini ada mini pantry-nya di sini, teman-teman. Nah, ini buat tempat buat jual makanan. Terus di sebelah ujung sana terdapat pembangkit ya yang menyuplai listrik untuk kereta api Serayu ini. Terus ada meja makan sama tempat duduknya di sini, isinya 3. Ini yang isi 1, sebelah ada orang isinya ada 2. Ini keren, teman-teman. Nah, kita langsung balik ke sini bareng Mas Aldian. Ini beli teh sama teh pucuk ya, teh manis yang 10 ribuan. Mantap sih ini. Pada pukul 18.23 perjalanan kereta api Serayu KA252A tiba di stasiun Kawunganten. Di sini berhenti untuk tunggu bersilang dengan sesama kereta api Serayu KA255 dari stasiun Purwokerto dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dari stasiun Maos pada pukul 18.57 dan di Maos tadi banyak yang turun, teman-teman. Nah, ini bisa selonjoran. Yuk. Banyak banget yang turun di Maos. Tadi dari Banjar sampai ke timur itu banyak yang turun. Nah, kalau kosong ini kan enak, bisa buat selonjoran, bisa buat tiduran. Sayang banget ini kosongnya pas mau sampai. Yes. Stasiun Kroyong mempersilakan Anda untuk segera periksa perimbangan bahwa Anda tak sampai tertinggal atau terlarung kereta. Meter sekarang kita keluar pada sebelah perawatan. Ini pada pukul 19.07 perjalanan kereta api Serayu telah tiba di Stasiun Kroyong. Stasiun Kroyong ini merupakan stasiun percabangan pertemuan jalur dari arah Purwokerto dan juga dari arah Bandung. Dan kereta kita berhenti di stasiun Purwokerto stasiun Kroyong sekitar ada hampir 40 menitan untuk melakukan proses putar lokomotif menuju ke arah Purwokerto. Dan ini penumpang yang turun di stasiun Kroyong banyak banget. Lokomotif yang tadinya ada di depan menjadi ada di belakang. Di stasiun Kroyong ini kereta api Serayu bertemu dengan kayak KA Gaya Baru Malam Selatan dari Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen yang memiliki dua kelas, ekonomi new generation modifikasi dan juga kelas eksekutif. Jalurnya berangkat GBMS tujuan akhir Pasar Senen. Seperti inilah kondisi stasiun Kroyong kalau malam. Lalu lalang kereta apinya padat banget, teman-teman. Nah, jalur 3 ini ada langsiran lokomotif dari KA Serayu. 28. Dari Kroyong ke Purwokerto lokomotifnya longboat ya, 7 panjang.
dia lokomotif kereta api Serayu yang tadi serdut dari Pasar Senen ke arah Kroya. Dari arah Kroya menuju ke Purwokerto, posisi ujung panjang teman-teman. Nah teman-teman, ini dia lokomotif yang udah diputar. Ini berjalan ujung panjang dari Kroya menuju ke arah Purwokerto. Dan berangkat dari Kroya masih setengah jam lagi ya, lama banget di sini berhentinya. Nah, ini dia kereta yang sana lagi. Ekonomi 6 tadi paling belakang, sekarang ke arah Purwokerto jadi yang paling depan. Lokomotifnya digandeng di paling belakang. Tadi itu bawa luar dinas terus dicopot, tadi bisa bekerja di sini, sekarang posisi sini yang paling depan. Dari arah timur segera masuk kereta api Senja Utama Yogyakarta dari stasiun Yogyakarta dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Nah, untuk kereta api Senja Utama Yogyakarta ini memiliki 3 kelas, yaitu kelas priority, eksekutif, dan juga ekonomi premium. Tapi Senja Utama Yogyakarta berangkat dari stasiun Kroya pada pukul 19.34. Oke teman-teman, barusan saja kereta api Serayu berangkat dari stasiun Kroya, dan dari Kroya menuju ke arah Purwokerto ini perjalanannya cukup sebentar ya, kurang lebih sekitar 27 menitan. Dan sesaat lagi perjalanan kita akan segera tiba di tujuan akhir dari perjalanan kali ini, stasiun Purwokerto. Perjalanan kali ini dengan naik kereta api Serayu dari Jakarta menuju ke Purwokerto itu panjang banget teman-teman. Rutenya unik dan tidak umum. Biasanya kereta api kalau dari Jakarta ke arah Purwokerto membutuhkan waktu kurang lebih 5 jam. Kalau kereta api Serayu ini membutuhkan waktu 2 kali lipatnya, yaitu
10 sampai hampir 11 jam. Dan sebelum saya akan tiba di Purwakarta, saya akan tarik beberapa kesimpulan buat kalian yang mau naik kereta api Serayu dari Jakarta ke arah Purwakarta. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan, waktu tempuhnya memang lama karena rute dari kereta api Serayu ini dari Jakarta itu mengambil rute lewat Bandung terlebih dahulu, baru ke Kroya, di Kroya putar loko, lanjut ke arah Purwokerto. Untuk kelasnya menggunakan kelas ekonomi dengan tipe tegak kayak gini ya, konfigurasi 3 dan 2 dan 106 tempat duduk. Harga tiketnya itu murah banget teman-teman, sekitar 67.000. Kenapa kok murah? Karena ini disubsidi oleh pemerintah, jadi dapat PSO. Dan untuk naik kereta api Serayu ini enak sih teman-teman hitungannya, berangkat dari Jakarta pagi, terus melewati rute daerah operasi Dupa, tadi dari Cikampek belok Purwakarta ke arah Kiara Condong, itu banyak pemandangan seperti jembatan, terus kita lewat terowongan juga dari terowongan Sasak Saat, terus kita juga banyak persilangannya. Jadi naik Serayu ini hitungannya enak, biarpun duduknya tegak dan adu dengkul. Saya saranin kalau kalian mau naik kereta api ini full trip, itu bisa bareng teman-teman atau bareng keluarga. Buat kalian yang ngincer Jakarta Purwokerto tapi pengen lama-lama cocok naik kereta api ini. Kalau yang ngincer waktu bisa naik kereta api lain seperti kereta api Bengawan atau kereta api yang lewat rute Cirebon seperti Progo, ataupun ada beberapa kereta, banyak lah pokoknya. Dan sesaat lagi perjalanan saya akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Perjalanannya seru banget. Gimana? Enak seru ya mas ya? Nice. Pokoknya tadi rame sih, cuman pesan tiketnya gak jauh-jauh hari, 5 hari sebelum berangkat masih banyak kok. Oke, saya akan siap-siap untuk turun di stasiun Purwokerto. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Purwokerto. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Siapa? Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya naik kereta api Serayu telah tiba di stasiun Purwokerto sebagai tujuan akhir. Perjalanan 10 jam 47 menit, hampir 11 jam, telah tiba dengan aman dan selamat. Perjalanan tadi itu seru banget, rutenya lama banget, Jakarta Purwokerto bisa sampai 10 jam, harusnya cuma 5 jam. Tapi ya enggak apa-apa lah, perjalanan kali ini seru. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channelnya Mas Arif juga.